Paket usaha kemitraan PT Rumah Kopi Indonesia. Pengen buka usaha modal minim, beda dari yang lain? Usaha secara instan, lengkap dengan produk dan sistem manajemennya tanpa harus kontrak. Mau yang full service 24 jam, bisa upgrade terjamin, bukan tipu-tipu, dan bertanggung jawab untuk manajemen pusatnya. Nah, latar belakang paket usaha kemitraan kami ini ingin membantu para wirausahawan baik pemula maupun yang sudah senior dengan modal minim tapi ingin punya produk yang bermutu berkualitas serta profesional dalam manajemennya, siap kami bantu. Pengertiannya paket usaha kemitraan kami ini paket usaha UMKM atau UKM dengan harga terjangkau dengan brand, menu dan sistem yang sama karena kami sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun di dunia food and beverage di Indonesia. Bedanya kemitraan dengan franchise, kemitraan ini sistem beli sebuah produk tanpa ada kontrak dan komisi. Tapi di sini kita juga mewajibkan untuk suplai produknya. Harga suplai produk kami juga murah, 50 ribuan per kilo per liter. Nah, sedangkan franchise itu memakai sistem beli brand atau sistem komisi dan sistem kontrak karena sudah diatur dalam Undang-Undang Waralaba atau SPTW oleh Kementerian Perdagangan. Jadi beda antara kemitraan dengan franchise. Kemitraan ini sistem seperti beli putus tapi wajib supply karena make karena memang wajib supply ya. Sedangkan kalau franchise ini sistemnya waralaba, jadi tak pakai komisi, pakai kontrak, brand sama dan lain-lain. Maksud paket kemitraan Rumah Kopi itu dibuat oleh Master Mitra PT Rumah Kopi dengan sistem yang sama, mulai menu, branding, sistem dan manajemennya. Dan pelaku mitra bisa langsung buka usaha tersebut secara mudah, efisien, tanpa perlu mengawali dari nol. Ada berapa paket kemitraan Rumah Kopi? Ada 15 paket. Terdiri dari 8 paket minuman, 4 paket makanan dan 3 paket gabungan. Nah, ini foto-fotonya ya. Lalu keunggulannya. Yang pertama, keunggulan dari kemitraan PT Rumah Kopi, jika Bapak Ibu mau mengambil paket kemitraan kami, pertama menu sangat lengkap. Ya, karena ada kopi, ada coklat, ada milk, ada teh, ada mocktail, total 120 menu minuman. Makanan juga ada 60 menu makanan. Belum menu upgrade dari kami setiap bulan, setiap minggu ya di vlog kami. Resep yang mudah dipahami. Keunggulan kedua, resep mudah dipahami. Ya, karena resep kami memakai sistem online dengan website. Jadi ada dikasih buku panduan, video sampai Excel ya. Lalu bisa dipraktekkan di rumah atau tempat usaha karena kami sudah pengalaman. Jadi kami bisa membuat resep untuk pemula. Karena kami juga ada kursus, ada sekolah, jadi kami benar-benar memberikan resep itu yang mudah dipahami. Lalu kedua adalah produk sendiri tangan pertama. Ya, karena kami memproduksi sendiri untuk kopi, sirup, powder dan lain-lain. Karena kami punya alat dan mesin yang standar sebagai supplier. Jika mau join reseller ya kami juga bisa. Jadi kami tidak ngambil produk orang lain ya. Kami memakai sirup kami sendiri, merek Rumah Kopi Institute, powder merek Rumah Kopi Institute, kopi merek Rumah Kopi Institute, dan itu sudah legal. Kita sudah ada hak mereknya untuk produk-produk kami. Dan harga jualnya juga, harga belinya misalkan beli produk kami juga murah, 50 ribuan per liter. Lalu SOP mudah dijalankan. Ya, selain SOP, selain resep, SOP bisa dijalankan baik secara manual maupun memakai aplikasi atau software. Full service 24 jam selamanya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh para kemitraan lainnya. Kami memberikan full service 24 jam. Jadi bisa bebas mau WA pagi, siang, malam bebas. Kecuali kalau malam ya mungkin kita istirahat ya, mungkin balesnya paginya ya. Dan kami asalkan calon mitra itu masih kami suplai setiap minggu atau setiap bulannya ya, dengan membeli produk utama kami, kopi, sirup, powder dan lain-lain. Jadi selama calon mitra atau Bapak Ibu ngambil produk di kami, sirup, powder, ya kami akan kasih full service. Kami akan bantu Bapak Ibu mulai apa promosi, data operasional kami akan bantu secara online ya.
bisa offline juga bisa, nanti berbayar kalau offline. Nah, ini yang tidak dimiliki yang lain, yang mungkin dimiliki oleh franchise ya. Kalau kemitraan belum tentu. Siap kirim seluruh Indonesia dan internasional. Nah, ini kita juga siap kirim seluruh Indonesia internasional dengan pilihan kurir yang calon mitra pilih ya. Internasional kita juga pernah kirim dua negara. Kita bisa ekspor. Banyak bonus aplikasi kasir keuangan dan promosi. Nah, ini kita juga memberikan banyak bonus aplikasi kasir keuangan dan promosi karena zaman sekarang adalah zaman digital. Jadi semua serba canggih, sudah online. Jadi kita kasih bonus-bonus dan itu full service, free, gratis, tidak ada bayar. Jadi bisa dipakai buat Bapak Ibu calon mitra. Konsultan dan trainer nasional. Nah, ini juga keunggulan kita. Konsultan trainer kita juga sudah berpengalaman. Beliau trainer nasional, pernah menjuarai kompetisi beberapa kali baik daerah maupun nasional. Dosen, asesor, LSP, instruktur, BLK. Dan kita juga tergabung dalam asosiasi. Ya, gabung dalam asosiasi Speciality Coffee Indonesia, SCI. Dan kita juga tergabung, kita juga bekerja sama dengan dinas-dinas perindustrian, dinas tenaga kerja, dinas provinsi dan lain-lain. Jadi konsultan trainer kita ini sudah berpengalaman, jadi sudah keluar masuk. Basicnya juga sarjana SST Par, sarjana pariwisata perhotelan. Ya, memang itu bidangnya, itu ahlinya. Makanya kalau kita belajar itu sama ahlinya, sama yang sudah master. Lalu gabung grup WhatsApp ya, setelah nanti Bapak Ibu sudah beli deal, kita akan masukkan ke dalam grup WhatsApp kami. Kami juga akan kembangkan di grup Telegram. Jadi nanti bisa dapat info dan resep update terbaru termasuk event-event, kompetisi dan lain-lain. Karena trainer kita juga masih sering ikut kompetisi ya, baik daerah maupun nasional. Itu sering ikut kompetisi, jadi tahu trennya minuman apa yang lagi booming. Nomor rekening berbadan hukum PT ya, karena nomor kami rekening ini PT Rumah Kopi Indonesia. Karena nggak semua bisa loh membuat rekening PT ini di bank, itu butuh proses verifikasi sangat lama dari pihak bank. Kalau kemitraan yang abal-abal atau penipuan pasti belum bisa, maksudnya dia masih pakai nama pribadi. Nah, kita sudah pakai badan hukum PT. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mengatasnamakan kami, suruh bayar rekening pribadi bukan PT Rumah Kopi Indonesia, mohon jangan ditanggapi atau tanya ke WhatsApp admin kami. Nomor admin kami cuma 2, 081231470234 atau 081132590. Cuma 2 nomor itu saja. Bersertifikasi kewirausahaan LSP. Nah, ini juga keunggulan karena kita juga kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dinas, LSP, lembaga sertifikasi profesi. Kami nanti bisa memberikan uji sertifikasi dari LSP oleh BNSP yang bekerjasama dengan kami PT Rumah Kopi Indonesia setiap satu tahun sekali. Dan karena kami juga dapat kuota untuk sertifikasi kewirausahaan, jadi Bapak Ibu nanti bisa disertifikasi kewirausahaan dan diakui oleh negara sebagai seorang wirausahawan, bukan wirausahawan yang abal-abal. Sama kayak barista, barista juga banyak, tapi yang belum punya sertifikasi profesi ya banyak, hampir 1000 barista ya mungkin satu yang dapat. Sama wirausahawan juga, mungkin 1000 wirausahawan hanya satu, atau bahkan 100.000 wirausahawan mungkin hanya satu dua orang. Jadi ini yang dapat momen-momen seperti ini yang Bapak Ibu harus kejar untuk karir ya. Siapa tahu nanti wirausahanya berkembang lalu ditanya sama atau bekerja sama dengan dinas pemerintah atau bekerja sama dengan pihak swasta atau BUMN, terus ditanya sertifikasi kewirausahaannya punya. Oh, enggak punya, Pak. Lah, kok berani atau kok wirausaha? Nah, berarti sertifikasi kewirausahaan ini fungsinya adalah untuk diakui sebagai wirausaha di Indonesia. Nah, itu nanti bisa ke MEA ya, ke Asia ya, ke Asia, atau mau pengen buka usaha ke wilayah Asia itu bebas, bebas visa. Vlog dan update menu. Nah, kami juga punya vlognya sendiri. Kita update ya menu tidak publik, jadi hanya dilihat oleh para member mitra kami aja. Setiap minggu update bisa 2 kali ya.
di vlog kami. Jadi tenang aja Bapak Ibu, kalau ambil franchise di kami siap servis 24 jam. Kami akan kasih update menu-menu terbaru kami. Ya, karena kami sering ikut kompetisi, sering ikut acara. Jadi dipastikan kami juga akan update usaha Bapak Ibu juga. Dengan catatan kami Bapak Ibu masih suplai di kami ya, kami masih suplai tempat Bapak Ibu. Legal dan resmi. Nah, ini karena kami sudah PT ya. Kami sudah urus SIUP-nya, hak mereknya, lalu izin-izin diskesnya. Ini kami sudah urus semua, sudah legal. Sehingga Bapak Ibu calon mitra kami tidak usah ragu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari aja website kami ini atau PDF brosur kami atau brosur-brosur yang dikirim admin kami resmi dan legal. Nah, ini video-videonya. Ini konsultan trainer kita waktu lomba di Jakarta di kejuaraan nasional barista. Lalu ini ada kopi selfie. Ini adalah paket unggulan kami. Ada foto di minuman Bapak Ibu atau ada foto di minuman pelanggan. Nah, ini juga pertama di Indonesia. Lalu ada slide promo. Dan ini ada juga slide promo upgrade paket untuk virtual menu. Nah, jadi virtual menu ini ibaratnya Bapak Ibu nanti dapat seperti untuk khusus paket lengkap ya, khusus paket lengkap atau combo itu dapat robot franchise. Nah, ini aplikasi bisa mengontrol back office seperti inventory, absensi online, resep online dan lain-lain. Nah, itu nanti free gratis ya. Jadi tidak hanya produk aja, jadi kita juga ke teknologi juga. Dan mungkin juga virtual menu, mungkin menunya tidak menu buku ya, buku menu, tapi sudah pakai handphone. Nah, tinggal scan barcode, nanti masuk di handphonenya, nanti customer juga bisa pilih. Nah, inilah keunggulan kemitraan PT Rumah Kopi Indonesia. Berikut ini adalah video demo buat para calon-calon mitra kami. Nah, ini adalah video kami. Welcome to PT Rumah Kopi Indonesia. Nah, jadi ini untuk demo, masuk login website materi kami. Ini tidak ada di sini, ada di grup, ada di website satunya. Lalu yang kedua adalah video booth Rumah Kopi. Cara penggunaan booth. Lalu di sini juga ada cara setup alat mesin dan bahan kemitraan Rumah Kopi. Dan ini tergantung paketnya ya. Tidak semua paket sama. Ada yang minuman, ada yang makanan, ada yang combo, ada yang tanpa mesin, ada yang manual brew, ada yang kopi selfie, banyak, masih banyak. Ini hanya contoh aja. Lalu ini ada demo bartender ya. Nah, ini demo kalau mau kita usaha paket usaha, demonya seperti ini ya. Ini untuk demo barista. Lalu kita juga ada gratis robot franchise. Seperti apa sih robot franchise itu? Ya, robot franchise itu akan ini gratis khusus untuk paket lengkap dan paket combo. Jadi ini robot untuk back office ya. Nanti di dalamnya itu banyak software-softwarenya, juga termasuk untuk operasionalnya juga. Dan ini untuk upgrade, kalau misalkan bosen dengan menu manual, kita juga menyediakan menu virtual pakai website. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Dan ini contoh menu-menu paketnya ya, minuman, makanan. Nah, itu adalah video demo kami. Karena memang kami memberikan video ini
Karena memang banyak calon mitra kami ini awalnya itu beli itu memang belum buka, sehingga pas buka itu kita juga kesulitan memantau, memonitoring karena ratusan jumlahnya. Jadi kita hanya bisa memberikan video demo ini. Barangkali di kota Bapak Ibu ada mitra kami, ya mungkin bisa ditanyakan. Karena kami juga kebanyakan mereka mengirim alamat-alamat rumah ya, bukan alamat usaha mereka. Jadi kalau kita memberikan cabang terdekat, kami saat ini belum belum ada cabang untuk kantornya ya. Jadi kalau misalkan mau beli, Bapak Ibu bisa kontak WhatsApp kami ataupun kunjungi marketplace kami ya. Sistem kemitraan kami yang pertama adalah tanpa kontrak, karena kita kemitraan. Jadi kalau kemitraan itu tanpa kontrak, jadi calon mitra bebas untuk berkreasi dan trial error pada usahanya. Karena kita bukan franchise. Kalau franchise berarti kontrak. Kita ada paket franchise, ada kontrak, tapi nilainya minimal 800 juta. Itu kita ada memang, tapi bukan jutaan ya, tapi 800 juta untuk yang franchise. Sedangkan kemitraan sistem kami tanpa kontrak. Jadi ini bagi Bapak Ibu calon mitra yang baru berbisnis ataupun yang sudah lama ingin ganti produk rumah kopi, bisa ya tanpa kontrak. Yang kedua tanpa komisi, karena sistem kemitraan tidak ada komisi. Jadi tidak perlu bayar komisi ke kami, kecuali paket franchise kami. Kami ada paket franchise. Itu pakai kontrak. Lalu bisa brand sendiri, bisa. Jadi kalau bisa brand sendiri, resikonya itu promosinya kecil. Jadi ibaratnya seperti bayi baru lahir, promosinya itu nanti susah untuk promosi. Tapi kalau pakai brand kami Rumah Kopi yang sudah terkenal, promosinya itu cepat. Seperti ibaratnya bayi baru lahir itu langsung bisa berjalan atau berlari. Tapi kalau pakai brand sendiri, ibarat bayi itu baru lahir itu ya nangis. Nah, bis brand sendiri ini ada dua versi dari kami. Ada yang mau dibuatkan brandnya dari kami, itu ada biayanya 500.000. Ada yang diganti sendiri setelah beli, di advertising sendiri, masa di desain sendiri. Wajib supply, memang wajib, karena memang kita tidak ada, memang kita kita nggak ada kontrak. Untuk paket kemitraan atau paket usaha ini kita tidak ada kontrak. Jadi wajib supply ini produk utama aja, seperti kopi, sirup, dan powder. Karena menu yang kami buat ini produknya tidak ada di toko sembarangan, seperti sirup lavender, sirup rose, ya sirup mojito, sirup Baileys, tidak ada di adanya ya mungkin online. Itu pun mahal karena sirup kami ini rasanya impor, harga lokal, buatan sendiri, produksi sendiri. Kalaupun ada beli mahal, jatuhnya 100.000 ke atas, atau sirup impor ya. Nah, makanya produk kami berbeda, termasuk powdernya juga. Powder kami juga berbeda. Mungkin powder yang murah kelihatan krimernya ya, banyak krimernya. Tapi produk kami krimernya sangat sedikit, jadi full rasa, pure, hampir pure ya rasanya. Jadi kayak powder kami pun ada powder mango dan lain-lain. Nah itu memang susah didapat di toko. Jadi wajib supply ini ya, karena produk kami berbeda dari franchise-franchise lainnya. Kalau franchise lainnya mungkin sirup strawberry, melon ya, kita bisa beli aja di sembarang merek. Nanti akan saya jelaskan di produk supply ya. Training ada online, ada offline. Oke, training online itu nanti gratis. Training online melalui website kami ya, memakai video. Karena ya memang panduannya sangat mudah dipahami. Tadi sudah saya jelaskan di klub keunggulan kita ini, menunya, resepnya mudah dipahami. Karena kami sudah berpengalaman dalam membuat resep, karena kita juga seorang dosen, seorang guru, seorang mantan juara, jadi gampang kalau membuat resep. Beda lagi kalau franchise lainnya yang mungkin
buat resep masih amburadul, masih trial and error, baru bisa buat minuman lalu buka franchise. Kita sudah 20 tahun. Nah, otomatis trainingnya secara online itu mudah dipahami. Bagaimana kalau training offline? Nah, training offline ini sama kayak seperti kursus. Jadi bisa ke lokasi kami atau ke lokasi Bapak Ibu. Dan ingat, biaya pelatihan itu yang sudah diatur dalam undang-undang Kemenaker. Kita kan LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Itu per jamnya itu 300.000 instruktur. Kalau peserta bebas, mau 10 orang, mau 5 orang, mau 1 orang, mau 20 orang, pokoknya per jamnya 300.000. Minimal 6 jam sehari, itu sudah diatur dalam undang-undang Kemenaker. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu mau latihan offline, ya memang mahal, Bu. Pak, kalau di lokasi kami sekitar 1,5 juta. Kalau ke tempat Bapak 3 juta per hari. Jadi kalau di mana-mana memang kalau training offline, termasuk franchise besar, kalau franchise besar itu mereka 75 juta, 100 juta, 400 juta karena mereka trainingnya secara offline. Nah, kalau training secara online murah. Ya, ini perlu di mengerti untuk trainingnya memang secara online itu gratis. Lalu jaminan selamanya. Ya, memang franchise kami full service asalkan Bapak Ibu masih order di kami setiap bulan. Setiap minggu kami akan menservis Bapak Ibu calon-calon mitra kami. Jadi kami layani 24 jam konsultasi bebas. Karena kita sudah 20 tahun berpengalaman dalam food and beverage. Kami juga basicnya orang perhotelan. Perhotelan, food and beverage, departemen, bar dan kitchen. Sehingga kita bisa mengetahui apa aja kendalanya. Termasuk kita juga sudah punya cafe coffee shop sendiri selama 10 tahun. Jadi konsultasi bebas ya, full service 24 jam. Modern dan teknologi. Oke. Kita selain membuat produk-produk kuliner, food and beverage, kita juga memakai produk aplikasi untuk memonitoring usaha Bapak Ibu pakai aplikasi. Ya, ini enggak maksudnya Bapak Ibu sendiri yang memakai aplikasinya ya, bukan kami. Jadi sistemnya sudah autopilot atau robot system. Jadi Bapak Ibu hanya ngasih karyawan sudah akan mendapat seperti aplikasi. Nah, termasuk vlog channel. Kita juga ada grup WhatsApp seperti ini ya. Ini kita ada grup WhatsApp-nya. Sudah ada puluhan di sini. Kalau member kita ratusan. Karena enggak semua masuk ke grup. Lalu kita ini contoh sertifikasi kewirausahaan. Ini langsung dari LSP dan BNSP. Ini enggak semua para franchiser dapat ya. Ini hanya rumah kopi yang bisa membuat seperti ini. Lalu ini vlognya ya. Kita akan setiap update setiap minggu. Dan ini aplikasi contoh. Nah, ini juga termasuk aplikasi kasir juga nanti dapat. Aplikasi keuangan juga dapat. Nah, itu untuk sistem kemitraan kami. Alur memesan kemitraan kami. Yang pertama, pelajari brosurnya. Jadi calon mitra, pelajari website ini atau video ini, brosur ini sebelum nanti melakukan pemesanan. Nah, gunanya nanti biar enggak salah paket ataupun biar tidak ada ketidakpuasan. Karena kalau nanti para calon mitra kami harus benar-benar yakin untuk paket-paket yang kami berikan. Kedua adalah pilih paket. Jadi pilih paket sesuai kebutuhan untuk wirausaha. Apakah paket kopi, paket coklat, paket makanan, paket minuman, termasuk paket kombu. Lalu pendaftaran dan invoice. Nah, kita akan memberikan pendaftar invoice dan pendaftaran untuk kami berikan ya. Karena kalau perusahaan PT biasanya memberikan invoice terlebih dahulu. Tidak langsung suruh mentransfer uangnya, tidak ada invoice, tidak ada kwitansi misalkan. Nah, itu jangan mau. Dan semua pendaftaran invoice ini
sudah memakai aplikasi, jadi kita tinggal kirim aja ke Bapak Ibu. Lalu pembayaran online atau offline. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalkan melakukan pembayaran, itu langsung ke rekening PT kami. Kami tidak melayani rekening perseorangan, kecuali toko. Kalau toko memang rekening perseorangan. Tapi kalau untuk kemitraan ini langsung di pusat di kami. Bisa melalui WhatsApp ataupun bisa melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Setelah nanti melakukan pembayaran 100%, karena kami tidak ada DP, jadi kami langsung membayar 100%, barang kami akan produksi, kami akan proses pembuatannya. Karena memang stok kami juga terbatas, dan juga untuk bahan-bahan baku juga kami proses produksi awal. Karena kami juga memang nggak menyetok banyak, karena supaya expirednya ke Bapak Ibu itu lama, tahan lama. Kami nggak menjual produk-produk yang sudah mau expired, enggak. Kami justru ada pemesanan baru kita buatkan. Jadi mohon memang waktu durasinya 10 sampai 14 hari. Itu supaya menjaga mutu dan kualitas produk kami. Lalu pelatihan website ya, itu nanti para mitra, calon mitra nanti akan diberikan link akun, username, dan password untuk masuk di website materi produk kami. Itu sudah saya jelaskan di video demo tadi ya. Proses produksi membutuhkan 10 sampai 14 hari. Karena mempersiapkan bahan baku, alat, advertising, dan lain-lain. Ya, karena kami butuh waktu juga untuk mempersiapkan. Karena memang kami nggak ada stok untuk produksi ya, untuk sirup powder kami nggak ada stok. Karena takutnya nanti expirednya cepat nanti. Makanya mutu dan kualitas kami jaga. Kami perlu kehati-hatian, kami butuh ketelitian, kami butuh kedetailan. Kami butuh waktu untuk mempersiapkan itu supaya nanti hasil yang diterima Bapak Ibu ini hasilnya maksimal. Apabila nanti dalam proses nggak maksimal, itu karena dikarenakan kurir. Nah, kita ke proses pengiriman. Jadi kalau sudah siap, kita akan foto paketnya dan kita akan foto nomor resinya ke Bapak Ibu. Karena dalam proses pengiriman ini memang tergantung kurirnya, durasinya. Jadi kalau bisa kami sarankan dalam proses pengiriman kurir Bapak Ibu yang Ibu pilih. Jadi kita ada dua pilihan, mau yang cepat apa mau yang lama. Nah, kalau yang cepat memang agak mahal. Kalau yang lama agak lama karena bisa butuh waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, ini tergantung lokasi juga, apakah daerah Jawa atau luar Jawa. Kalau di Jawa mungkin sekitar 1 minggu lama itu. Kalau di luar Jawa bisa 2 minggu, bahkan bisa 1 bulan. Apalagi pengiriman itu bahan-bahannya juga ada yang tidak tahan lama, seperti makanan. Nah, kalau seperti makanan, ya kami sarankan untuk asuransi. Jadi Bapak Ibu nanti pilih asuransi ya. Karena kalau untuk makanan itu juga kami tidak bisa menjangkau luar Jawa untuk bahan-bahan makanan seperti roti, nah itu semua frozen food. Jadi kalau kami sarankan untuk proses pengiriman ini itu semua kembali ke pihak kurir ya. Jadi kalau kas kita kirim kondisi baik terus nyampe di tempat Bapak Ibu itu kondisi rusak, itu karena pihak kurirnya. Makanya kalau bisa diasuransikan pengiriman tersebut. Karena kita ada beberapa kejadian karena kurirnya membanting ya, melempar, membanting dan lain-lain. Nah, otomatis kami tidak bisa mengganti. Ya, yang mengganti adalah pihak kurir kalau Bapak Ibu asuransi. Lalu setelah dikirim, nanti diterima di paket, tolong difoto. Karena kami juga pengen Bapak Ibu kita kirim dengan kondisi baik dan diterima dengan kondisi baik. Tolong nanti difoto atau di video kirim ke kami untuk testimoni dan lain-lain, dan juga untuk komplain. Nanti kalau misalkan dalam penerimaan paket itu ada yang rusak dan sudah diasuransikan, Bapak Ibu tinggal nanti komplain ke pihak kurirnya. Nah, seperti itu. Nanti ada biasanya ada biaya penggantian. Lalu komunikasi WA grup. Nah, setelah nanti Bapak Ibu sudah daftar, itu kita langsung buatkan invoice. Maaf, sudah bayar ya. Itu nanti kami langsung masukkan ke dalam WA group.
langsung kami masukkan dalam materi website dan langsung kami proses produksi secepatnya. Makanya komunikasi WA Group ini nanti penting. Supply dan update. Nah, setelah nanti Bapak Ibu sudah menerima, mohon langsung dipraktekkan. Nah, memang bahan-bahan yang kita kirim adalah bahan-bahan untuk membuka usaha, tapi juga ada prakteknya juga. Jadi kalau misalkan habis barangnya bisa pesan di kami. Dan memang kami sendiri menyuplai, karena kita ini sebenarnya kalau dikatakan basic ini adalah pendidikan dan supplier. Jadi kami supply Bapak Ibu untuk produk utamanya ya, kopi sirup powder, kalau yang lain termasuk saus ya, kalau untuk makanan brown saus, untuk yang lain Bapak Ibu bisa beli di sana. Tapi kalau produk utama saya yakin tidak ada di toko-toko lain ya, di kota-kota lain, hanya ada di kami yang jual produk yang kita berikan ke Bapak Ibu. Dan juga nanti ada update-update menu dari website materi tersebut ya. Jadi Bapak Ibu harus pantau terus, komunikasi terus sama kami. Dan kalau sudah bisa, sudah dipraktekkan semua menu, jadi datang itu paketannya langsung bisa dipraktekkan, jangan ditunggu lama. Karena bahan makanan minuman itu tidak lama ya. Misalkan nanti aja tahun depan, wah yang kelamaan. Paling enggak praktek bulan depan atau 3 bulan lagi baru buka nggak masalah. Tapi kalau tahun depan, nah itu expirednya untuk sirup 6 bulan, kalau untuk powder 1 tahun. Jadi harus sebelum itu ya. Terus Bapak Ibu bisa membuka usaha, lalu bisa memfoto kirim ke WA Group untuk promosi, kita bantu promosikan. Karena kita juga pengen sekali mengelis member-member kami yang di mana buka di mana. Biasanya kita setahun 2 kali ya, 6 bulan sekali akan chat japri Bapak Ibu untuk buka di daerah mana. Karena suatu saat kami juga ada kayak semacam kunjungan, atau kita waktu kita kan ada 2 tim untuk pelatihan ya, ada tim eksternal dan internal. Kalau tim eksternal kita biasanya di luar lapangan, pelatihan-pelatihan di berbagai kota. Itu kita misalkan kita singgah di daerah sana, terus kebetulan ada Bapak Ibu yang buka, nah kita bisa kunjungi, mungkin bisa konsultasi juga Bapak Ibunya. Nah, berikut ini foto-fotonya ya. Jadi yang pertama ini keunggulannya ya, yang tadi sudah kita jelaskan di awal. Lalu lalu ini analisa laba rugi. Jadi di analisa laba rugi ini kita hanya berani target 50 gelas sehari, 1 gelasnya 10.000, 1 harinya 500.000. Dan 1 bulannya berarti kalau 1 hari 500.000, 1 bulannya 30 hari 15 juta. Nah, misalkan modalnya 15 juta ya. Oh sorry, pendapatnya 15 juta. Terus untuk biaya kita buat sekitar 50% ya. Biaya itu ada biaya produksi, biaya listrik, biaya gaji karyawan, sewa tempat, biaya tak terduga. Nah, jadi biaya tersebut totalnya adalah hampir 72%, 10.800.000. Nah, nanti profitnya adalah 4.200.000. Jadi kalau misalkan modal awalnya 12 juta, 3 bulan sudah balik modal. Nah, memang memang usaha itu semua kembali pada diri Bapak Ibu sendiri ya. Jadi namanya juga usaha. Usaha itu kan orang yang lagi perang, orang yang lagi berusaha. Tidak ada usaha itu yang nyantai-nyantai ya, atau rebahan di rumah, tidak ada. Semua butuh proses dari nol sampai menjadi besar. Lalu analisa APP makanan minuman, contohnya es kopi susu. Resepnya adalah kopi blend, susu kental manis, gula. Nah, ini nanti harganya seperti ini. Nah, resepnya 10 gram, 30 gram, 15 gram. Nah, nanti dikali resep, dikali total, dibagi harga 1.500, 600, nah 3.000. Jadi kondimen 10%, 3.300. Nah, ini resep, contoh satu resep. Kita juga ada aplikasi HPP Food Cost, itu kita kasih gratis ke para member kami. Jadi para member kami juga bisa langsung ke aplikasi itu tadi. Ya, memang karena HPP ini tidak semua kota ini sama. Jadi setiap daerah ini beda-beda HPP-nya. Makanya kita enggak memberikan HPP semua.
Ditanya, kasih contoh perhitungannya seperti ini. Jadi, Bapak Ibu bisa menghitung HPP sendiri. Kayak contoh gula pasir. Gula pasir tempat saya 13.000, tempat Bapak Ibu misalkan 11.000. Ya beda selisih 2.000. Selisih 2.000, 1.000 udah masalah. Makanya kita nggak berani ngasih HPP semua, hanya ngasih contoh seperti ini Ibu, Bapak Ibu bisa praktekkan di rumah. Contoh menu burger, roti burger segini ya 2000, lalu selada 500, kita total ada 6.900. Ya memang makanan itu mahal daripada minuman untuk kos, tapi kalau untuk kos sendiri, kalau misalkan harga jual itu kalau minuman 30%, makanan 50% kosnya. Jadi kalau misalkan minuman itu 3.300, kita jual berapa? Ya mungkin kita jual 10.000. Nah, itu 30% kan kalau 3.000. Nah, kalau makanan 7.000, kosnya kita jual berapa? Ya 50%, mungkin jualnya 14.000. Nah, itu 50% kan 7.000, lalu 14.000. Nah, itu rata-rata segitu. Kalau makanan misalkan kita jual 7.000, ya kosnya kita jual 10.000, boleh, boleh, nggak masalah. Nah, itu nanti ada di kita ada di itu di kursus ya, materi kursus, materi nyari harga jual itu ada. Ini karena kita sini ngikutin pasar ya. Lalu alur jalur kemitraan tadi udah saya jelaskan, formulir pembayaran, bukti pembayaran, kuitansi. Jadi semua pembayaran itu di rekening PT kami dan kami akan kasih kuitansi semua. Jadi kalau ada mengatasnamakan kami pakai biaya rekening personal, mohon maaf itu bukan kami. Bapak Ibu bisa cek legalitas kami di HKI ataupun juga di SIUP ya, OSS itu juga ada, atau di Akta Kemenhunkam itu juga ada. Jadi kita langsung personal PT ya. Lalu ini harga supplier yang wajib member kemitraan. Jadi ini harganya yang supplier wajib kemitraan seperti kopi, sirup. Nah, sirup Baileys emang ada di toko lain. Nah, sirup Mojito ya. Lalu oh ini masih lama ya. Ini ada yang baru. Sirupnya banyak yang baru. Lavender Rose. Powder juga ada blueberry. Ya, memang ada powder blueberry, Mango. Maca. Jadi kita memang tidak semua, maksudnya powder kita atau menu kita itu enggak ada di pasaran, beda. Lalu untuk makanan yang hal wajib hanya brown sauce saja ya. Oke, jadi pesan, lalu pembayaran, lalu akan muncul invoice atau SPK, lalu akan produksi, lalu pengiriman dan kedatangan. Jadi kalau Bapak Ibu ngasih email, nanti invoice-nya bisa dikirim ke email pas pendaftaran tadi. Nah, ini bisa brand sendiri ya, bisa brand sendiri. Ini sebelum beli, maksudnya sebelum deal ya. Tapi kalau mau diubah sendiri setelah beli ya enggak apa-apa. Cuma ya tadi sudah saya jelaskan di sistem ya. Oke, ini contoh-contoh member kami. Dokumentasi, oke, dokumentasi ya. Ini yang sudah kita kirim-kirim. Kita sudah dari tahun 2019 untuk kemitraannya. Nah, ini salah satu produk-produk kami yang sudah kami untuk alat-alat kami memang langsung dari pabrik ya, langsung impor. Oke, ini dokumentasi kami. Ini boot-boot juga yang sudah kami kirim, udah ratusan. Ini contoh-contoh menu makanan. Saya percepat aja, nanti bisa buka di website. Ini minuman. Dan memang kenapa kita pakai gelas plastik? Apakah bisa kita pakai gelas kaca? Bisa, sangat bisa sekali. Kita mengikuti gelas plastik karena trennya saat ini. Praktis ya, simple. Tapi ya itu tadi ya. Pemakaiannya ini juga harus ini ya, mengurangi sampah. Nah, ini makanan. Ini produk asli kami ya, buatan kami sendiri, bukan
nyolong di Google bukan, atau nyuri di Google bukan. Lalu upgrade paket, oke. Jadi kalau setelah habis dari franchise, apakah bisa upgrade kita? Oke, bisa, sangat bisa sekali. Upgrade apa? Kita lebih banyak ke aplikasi ya, upgrade-nya ataupun menu juga bisa. Oke, pertama menu virtual. Jadi tadi saya sudah saya jelaskan, kalau mau pakai menu virtual ada yang gratis, ada yang bayar. Yang gratis kita kasihkan gratis ke member franchise calon mitra. Kalau yang berbayar nilainya 3,5 juta. Bedanya apa antara yang gratis sama berbayar? Yang gratis itu nanti tidak ada fitur COD, tidak ada fitur pengiriman, delivery dan lain-lain. Kalau yang bayar ini fiturnya bisa custom, bisa notif ke WA, SMS, email dan lain-lain. Lalu apakah ada tools promosi? Ada. Kita menyediakan tools promosi seperti broadcast WA, FB broadcast, Instagram broadcast. Masuk aja ke menu website kita yang aplikasi. Di sana ada lengkap. Jadi kita ini juga selain pelatihan, produksi, kita juga ke teknologi ya, ke IT program juga. Lalu upgrade pelatihan offline. Barangkali Bapak Ibu butuh bingung atau apa, kita bisa upgrade pelatihan offline atau ke lokasi ya. Lalu upgrade autopilot system ya, dengan robot franchise ya, itu kita kasih gratis untuk paket lengkap dan combo. Ini masih belum saya coret. Mungkin upgrade menu, karena mungkin menunya dulunya kita pakai coklat, kita mau upgrade ke paket lengkap atau paket combo bisa. Upgrade produk ya, jadi kita bisa menyediakan sirup, powder, kopi, jus dan lain-lain ke upgrade paket, upgrade menu ya. Jadi misalkan saya mau menunya ganti dengan menu es kopi susu, misalkan apa, misalkan apricot, nah es kopi susu amaretto, atau mungkin es kopi susu Bloody Mary. Kita ada sirupnya, ada powdernya juga. Jadi kita juga menyediakan 125 varian ini supaya klien kita, mitra kita itu nggak bosen dengan menu yang itu-itu aja. Jadi klien kita ini menunya ini bisa bergonta-ganti variasi setiap bulan. Makanya kita nggak ada seperti nyaseti ya, kayak kemitraan lainnya itu kan ada yang sasetan, yang sudah disasetin kecil-kecil, yang sudah satu gelas ukurannya untuk satu porsi, sudah tinggal tuang, nanti tinggal shaker, tuang tinggal shaker. Kita enggak, kita semua retail, semua dari mentah, semua dari mentah, semua dari setengah jadi ya. Nanti calon kita, Bapak Ibu kita diajari cara mengelola produksi seperti itu. Jadi kita enggak packing, kecuali Bapak Ibu sendiri yang making sendiri ya, beli powder 1 kilo dibuat sasetan, nanti tinggal masuk-masukin untuk karyawannya, boleh bebas. Kalau itu sistem Bapak Ibu, kalau sistem kami retail, karena kami enggak akan nyaseti ya, karena kami memberikan kebebasan untuk para franchiser atau para mitra kami untuk berkreasi sebanyak-banyak mungkin, bersaing secara sehat. Lalu upgrade mesin kopi premium, wah ya bisa upgrade, beli mesin kopi di kita. Kita kerjasama dengan sebuah perusahaan mesin kopi yang terkenal, dan kita bantu nanti proses dari pengadaan barang sampai pengiriman barangnya. Lalu upgrade franchise premium yang sudah saya jelaskan ke 800 juta. Ini pakai kontrak. Ini pakai kontrak. Pakai komisi juga. Oke, ini contoh-contohnya ya. Ini upgrade menu virtual seperti ini. Lalu ini upgrade tools promosi. Lalu ini upgrade pelatihan ke lokasi. Ini upgrade kopi sirup. Ini menunya. Upgrade aplikasi sistem autopilot. Nah, ini upgrade mesin premium. Oke. Lalu suplai produk ya. Nah, yang kita suplai adalah sirup. Sirup kita harganya 55.000 ya, seperti ini. Kita juga ada powder, ada sirup kopi, powder reguler, rempah, sirup konsentrat. Oke, nanti ada di menu toko. Angsuran cicilan. Oke. Angsuran cicilan ini bisa didapat di Shopee.
Nah, ini ya. Kita tinggal klik aja pakai Rumah Kopi Store ya. Jadi ininya Rumah Kopi Store. Lalu Tokopedia. Tokopedia ini atas nama PT Toko Rumah Kopi ya. Jadi nanti kalau misalkan angsuran dan cicilan ini Bapak Ibu kalau misalkan ada pay letter atau ada kartu kredit atau ada home kredit ya, itu bisa pakai angsuran dan cicilan di sini. Karena kita memang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga, kita langsung ke marketplace. Lalu daftar pertanyaan ke marketplace ya. Berapa harga paket kemitraannya? Oke, kami ada 15 paket, mulai dari termurah 1,8 juta dan termahal 12,5 juta. Dan ada tiga pilihan, mau yang menu plus bahan atau menu bahan alat atau menu bahan alat boot ya. Bagaimana cara memesannya? Oke, mau jalur offline lewat WA atau mau jalur online lewat marketplace di toko akun kami yang tadi. Bagaimana cara pembayarannya? Oke, melalui transfer di nomor rekening PT kami yang sudah legal, ada di linknya ini ya. Apakah ada cabang terdekat? Oke, kami masih mencari cabang terdekat, maksudnya kami masih mencari distributor dengan minimal order pembelian di atas 100 juta per bulan ya. Jadi intinya kami memang tidak ada cabang karena rata-rata kita beli putus, sistem kontrak, tanpa kontrak, tanpa komisi. Jadi kebanyakan di awal itu belum buka usaha, begitu sudah buka, kita ngirim itu rata-rata ngirim di rumah. Kalaupun ada kafenya, itu enggak jadi. Dari database kami itu hanya 50% yang ngirim ke kafe, 50% ngirim di rumah. Nah, seperti itu. Apakah ada testernya? Paling calon mitra bisa beli bahan aja di kami. Kami kan juga supplier. Kami jual sirup, powder, kopi tangan pertama langsung. Kalau yang lain mungkin dia ngambil dari supplier lain, tidak produksi sendiri, reseller. Kami langsung produksi sendiri. Kenapa memang kok harganya mahal? Ya bukan mahal. Kita ini karena Bapak Ibu harus mengerti si produk kami. Jadi produk sirup atau powder itu ada levelnya, ada tiga kelas. Kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kalau kelas bawah, misalkan sirup kelas bawah, itu kan ada ya yang 10.000, 20.000. Ada kelemahannya juga ada, mungkin lebih encer. Nah, variannya sedikit. Kelas menengah. Nah, kelas menengah ini di kami, Bu, Bapak Ibu. Jadi kami produk kami ini kelas menengah itu masih terjangkau. Dikatakan produk rasa lokal, rasa impor, harga lokal. Kalau kelas atas, wah ini yang ada di coffee shop brand besar, ini harganya 100 ribu ke atas. Kami nggak bisa nyebutkan merek di sini ya, karena itu kelas atas. Jadi kita ini sedang di posisi kelas menengah, alternatif. Dan kami tidak murahan, dan kami juga tidak impor, tidak branded. Jadi kami di tengah-tengah. Jadi produk kami ini hampir sama dengan produk impor, tapi harga lokal. Dapat berapa cup? Ya kurang lebih 100 sampai 200 gelas. Bagaimana bahan suplai wajibnya? Ya kami hanya suplai kopi, sirup, dan powder aja. Sudah ada berapa yang gabung? Pasti ratusan ya, kita udah ratusan. Lalu pilihan menu sesuai paket ya. Jadi ini ada menu kopi, ini ada menu makanan, ini ada menu coklat, ini ada menu mocktail, ini ada menu milk tea. Kita memang transparan sekali. Kalaupun kita dicuri ide kita akan upgrade terus kok. Dan mungkin yang nyuri ide kita ya mungkin rezekinya beda-beda ya. Kita sampai saat ini masih rame kok yang franchise di kami. Jadi kami nggak akan khawatir karena masalah ilmu kami banyak sekali. Ilmu-ilmu ini produk kita semua, dan ini kita tidak nyuri dari Google. Ini semua asli buatan kita. Karena ya kita sudah, karena kita mantan juara nasional, sampai sekarang masih aktif di asosiasi, masih aktif di kompetisi, masih aktif di
berbagai dinas-dinas dan lain-lain pelatihan. Jadi kita sendiri banyak produknya dan kita tidak copy paste. Pilihan alat sesuai paket, ini paket bahan, ini paket kopi lengkap, paket coklat milk tea, mocktail, paket makanan, paket kopi selfie, fee management, paket bahan dan lain-lain ya. Ya memang kendalanya kita nggak bisa produksi alat sendiri ya, karena alat kita banyak masih impor. Oke. Pilihan paket kemitraan rumah kopi ada tiga pilihan. Ada yang menu plus bahan. Jadi kalau menu plus bahan tidak ada alat, alatnya order sendiri ya, cari sendiri. Lalu menu bahan alat ini sudah lengkap dengan alatnya dan ada paket lengkap ya dengan bootnya yang ada di video. Ini sudah simple. Kali gak mau ribet ya seperti ini. Ini harga-harganya. Ini harga akan update terus ya. Bisa naik, bisa turun karena ngikutin perkembangan. Jadi kita harga di sini ini masih harga tidak masih harga yang tidak statis ya, tidak tetap. Bisa berubah-ubah. Makanya Bapak Ibu kalau mau pesan ya pesan sekarang aja. Karena siapa tahu nanti pesannya tahun depan. Nah, kalau tahun depan berubah lagi harganya, jangan tanya videonya kok ini ya, ini kan video tahun berapa. Sekarang tahun sekarang masih bulan Mei, nanti September naik lagi ya, bisa juga naik lagi ya, namanya juga pasar ya. Kita nggak mau perang harga, kita ke kualitas, kita ke mutu dan kualitas. Kita nggak mau jualnya terlalu murah, tapi apa yang dikasihkan ke Bapak Ibu, apakah full service atau enggak? Kalau kita full service, Bapak malam-malam WA kita ya kita balas, tengah malam subuh kita pasti balas. Kalau ada kendala kita balas, kita chat, nggak sampai habis beli blokir, habis beli enggak, kita enggak seperti itu. Kita karyawannya kita ada 10 orang lebih. Jadi kalau bisa mungkin di hari jam-jam kerja mungkin kita balas, tapi kalau di malam ya semua pasti pada istirahat. Ya mungkin balasnya besok. Jadi semua kita ini full service dan kita bertanggung jawab atas manajemen kita. Banyak kok sekarang, makanya ada orang yang misalkan jual franchise habis itu tahun depan buyar. Itu banyak sekarang itu. Bahkan franchise-franchise yang besar itu aja sudah kolab semua. Karena ya itu tadi belum menguasai medan, belum menguasai pasar, belum menguasai produk, baru coba-coba sudah berani buka kemitraan atau franchise. Kalau kita pasti sudah berpengalaman, jadi kita nggak coba-coba lagi, malah kita selalu upgrade terus, kita upgrade. Jadi yang lama tetap kita pertahankan. Bagaimana kalau member lama, apakah tetap diperhatikan? Tetap kita perhatikan, kita kasih bonus-bonus sama semua, antara member lama member baru kita semua akan perhatikan. Oke, ini ada paket kopi, paket coklat, paket milk. Saya nggak akan bicara harga ya, ini nanti ada di detailnya. Paket teh, paket mocktail, paket manual brew, paket minuman lengkap, paket kopi selfie. Mau yang mahal, paket kopi selfie. Paket makanan lengkap, paket burger, paket toast, paket rice bowl, lalu paket combo 1, combo 2, combo 3. Apakah nanti akan tambah? Oh, nanti akan ditambahi, kita tambahi lagi paketnya. Kurang lebih ada tahun 2022 kita sudah siap 4 sampai 6 paket baru lagi. Ya, kita ada masih ada paket stick, lalu ada paket cold brew dan lain-lain. Jadi kita ngikutin perkembangan zaman. Lalu paket training dan robot franchise free ya. Nah, nanti free ada di materi website nanti. Nah, ini yang bagusnya ini. Ini kita belajar juga. Jadi intinya Bapak Ibu kalau pengen buka usaha, saran dari kita itu pelajari semua ilmu-ilmu yang kita berikan, mulai dari ilmu produksi ya, atau food and beverage, lalu ilmu marketing, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu hukum, sampai ilmu teknologi. Karena kita sendiri membantu Bapak Ibu calon mitra kita ini membantu untuk meningkatkan mutu skillnya, mutu dan kualitas skillnya, supaya bisa bersaing dan berkompeten dalam bidang wirausaha.
dan memang fokus, tidak coba-coba. Ya kami harapkan Bapak Ibu, kita kasih ilmu-ilmu seperti itu satu paket dalam paket franchise rumah kopi atau kemitraan itu, Bapak Ibu sudah menguasainya. Memang kalau usaha itu kita harus mandiri, jadi harus benar-benar menguasai semua ilmu itu tadi yang kita berikan, termasuk teknologi tadi. Jangan sampai kita gaptek, jangan sampai kita ini kurang bergaul atau kurang wawasan, padahal kita harus mencoba. Makanya kita kasih robot franchise gratis ini khusus untuk paket lengkap dan combo ya. Itu supaya kita mengikuti perkembangan zaman saat ini. Karena tahun 2030 dan lebih seterusnya itu akan berbeda lagi. Download proposal kemitraan, oke, download. Nah, ini download, kalau nggak percaya lagi bisa di-download, dipelajari lagi, dipilih-pilih produk kami. Demo, nah ini ada demonya menu rumah kopi. Tadi udah ada demo video ya, sekarang ini demonya. Demo menu, nah, kita juga ada di Play Store. Karena ada franchise yang seperti ini, ada di Play Store dan lain-lain. Karena kami serius memberikan full service dan garansi. Butuh bantuan konsultasi bisa telepon kita. Nah, ini ada ambil promo. Nah, ambil promo Jatim gratis ongkir. Kalau untuk luar Jatim beli satu gratis satu. Khusus paket kopi lengkap umbu. Nah, maksudnya ini yang gratis itu menu plus bahan ya. Jadi bukan alat. Alat mahal. Jadi menu alat bahan. Jadi kalau Bapak Ibu ambil menu alat bahan ataupun nanti gratis menu plus bahan, jadi beli satu gratis satu. Untuk luar Jatim, untuk Jatim gratis ongkir ya, khusus kopi lengkap dan combo. Lalu ini alamat kami, kalau mau mampir ke Lamongan, alamat kami di sini ya, di Lamongan Kota, Jalan Veteran 174 Lamongan. Di situ kita standby, buka setiap hari jam 9 sampai jam 6. Kalau misalkan nggak, misalkan area Jatim ya, mau mampir ke Lamongan silakan. Tapi kalau di luar kota, di luar pulau, di luar negeri mungkin nggak perlu lah mampir ke kami. Cukup lihat website kami www.rumahkopi.com kemitraan. Itu sudah ada ini ya, ini masih kurang percaya lagi ya. Ini termasuk alamat kami, telepon WA dan lain-lain ya. Jadi kalau misalkan buka Google, pakai laptop atau pakai HP atau pakai PC, cari aja rumah kopi gitu ya, rumah kopi atau PT ya, karena kita sudah PT, PT rumah kopi gitu aja udah, itu pasti akan udah muncul di halaman pertama, sudah akan muncul. Nah, mau buka usaha ini sudah ada PT Rumah Kopi Indonesia, klik aja, udah, nah, klik aja di sini. Nah, nanti sudah muncul di sini, masuk ke menu kemitraan. Kalau di HP mungkin sebelah kanan ya, menu kemitraan, atau juga bisa di sini paket kemitraan ini ya, nanti akan digiring ke menu kemitraan. Oke, baik. Nanti kalau mau Welcome order to PT Rumah Kopi Indonesia. Oke, websitenya udah canggih, bisa ngomong sendiri. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti mau order, bisa langsung aja ke WhatsApp kami ya. Di sebelah kiri ini juga ada WhatsApp kami ya. Terus di tombol bawah ini, paling bawah sendiri juga ada WhatsApp kami. Tinggal klik aja, nanti sudah otomatis udah langsung ke WhatsApp ya. Udah langsung ke WhatsApp kami ya. Jadi mau tanya-tanya atau order offline juga, atau mau langsung ke Tokopedia atau ke Shopee kami, langsung kami tunggu ordernya, mumpung harganya belum naik, karena nanti akan naik lagi kemungkinan, akan naik lagi mungkin akhir-akhir tahun, awal-awal tahun, mumpung belum naik. Dan atau juga bukan naik harganya, tapi bonusannya ini diganti ya, sudah enggak jadi bonusan beli satu gratis satu atau gratis ongkir ya, mungkin enggak ada, belum ada promo ya, atau robot franchise-nya di enggak ada juga. Nah, itu kalau misalkan enggak mau order sekarang-sekarang ini ya, misalkan harganya enggak naik tapi bonusannya diambil, bonusannya udah habis. Nah, itu juga baik, kami tunggu orderannya Bapak Ibu, terima kasih.